capek banget tuh ibu. Kenapa saya kerja di pramuka? Iya, terus pacaran dari pagi sampai malam nggak ada istirahatnya. Terus tadi dibangun jam 2 pendek. So, perlu banget. Roy, kok rontok? Ya tua. Bawain apa aja? Tua. Nanti pas ada libur emang kesini agak lamaan deh. Sebulan sekali ya, gue kesini ya. Jadi nggak tahu mereka apa atau dari mana itu pernah ya? Ibu kamu artis ya? Jadi mau jawab ya, iya. Jadi kalau telepon ibu jangan nangis dong, ibunya kepikiran. Mama apa cantik? Anak soleh, anak coleh, yang suka gepuk. Yeay, akhirnya skincare aku Agustinus Badernya udah dateng. Sama belanja segini masker banyak nih. Kasda semua warna ada. Wow, ini skincare aku datang untuk ini skincarenya. Alhamdulillah udah sampai dan langsung banyak nih aku pesen. Coba deh buka res. Unboxing. Ini Agus Nur Badar banget, keren banget di kulit. Aku cocok banget pakai ini. Ini semuanya rangkaiannya. Unboxing. Wah, akhirnya stoknya jadi banyak. Belum habis. Kudanya. Kata yang mana kuda teh? Coba pegang kudanya. Sayangnya kudang, kudanya sayang. Sayang. Sayang lagi. Jangan mulutnya dimasukin. Asku. Oke, pelan-pelan lagi. Pegangannya. Cepat. Mantap. Wih. Lembur mempercantik mobil Mbak Nikita. Jalan-jalan. Woi. Alasan aja lu enggak mau kerja.
Bukan, emang gua harus gua tanya dulu. Oke. Pulau Samoan. Bukan. Oh. Pulau milik pemerintah lebih jelasnya. Oh, gitu. Berarti nanti hari Minggu ke pulau gua aja ya. Oke. Okay. Orang kaya enggak harus. Orang kaya enggak yang punya pulau lagi. Selamat pagi, ini kita minta nih. Kerja kita lagi kerja. Gawe kita lagi gawe. Ada mau naik apa? Naik apa? Kuda. Kudanya. Ada yang mana kuda teh? Coba pegang kudanya. Sayangnya kudanya sayang. Sayang lagi. Jangan mulutnya dimasukin. Sayang. Pelan-pelan lagi. Pegangannya. Cepat. Mantap. Ngeri. Saya tanya sama Mami, apa Mi yang bikin Mami sakit hati? Saya sih enggak sih. Tuh. Saya sih mau gimana juga, dia saya tuh walaupun gimana pun saya minta, gak ada uang saya minta. Dikasih pernah. Kalau saya minta tambah buat berobat, maaf, ini asli semuanya, enggak ada ke dokter. Mohon maaf, tuh enggak ada pakai make up. Tuh, gak ada, gue laki-laki. Kalau ditanya orang, lu ngapain ngurusin pribadi orang? Saya mau nikah, mau enggak, itu urusan saya. Lu privacy, agama lu apa? Ya suka-suka gue. Kata dia begitu kan. Itu ranah privacy. Nah, gitu kan. Bener kata Bang Rocky Gerung. Maaf, ini asli semuanya. Gak ada ke dokter. Mohon maaf, tuh, gak ada pakai make up. Tuh, gak ada, gue laki-laki. Ada, saya kurban. Kata netizen nih, katanya di sana kurban 5. Wah, bagus. Alhamdulillah. Kalau bisa 50. Nah, 50 kalau bisa. Ini kira-kira cukup gak buat 50 sapi? Bapak mah emang biasa aja, gak punya apa-apa. Cuman bisa lah 50 sapi. Dah, bang, bobok dulu ya. Kalau ditanya orang, lu ngapain ngurusin pribadi orang? Saya mau nikah, mau enggak, itu urusan saya. Lu privacy, agama lu apa? Ya suka-suka gua. Kata dia begitu kan. Itu ranah privacy. Nah, gitu kan. Bener kata Bang Rocky Gerung. Rijal Mantovani, ya kan. Saking banyaknya aja tuh pas ya mau bikin-bikinin lagu. Ini juga nih fanbase-nya nih. Punya otak gak sih? Gak usah deh pakai nanda-nandain akun gue. Nanda-nandain akun gue, ntar gue yang nandain akun lo semua ya. Bukan lagi akun NIK lo gue tandain ya gak? Kalau masih mau tinggal di Indonesia gak usah deh. Apaan lo? Apa lo?